Inilah bengkel milik Ayung di perumahan Pamulang Garden, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Di bengkel sederhana inilah, mantan sales ini mulai menggeluti profesi barunya sebagai pembuat gitar custom sejak tahun 2010. Awalnya, Ayung hanya iseng membuat gitar sesuai keinginannya. Namun setelah banyaknya pesanan, dia pun mulai menjadikan hobinya bisnis yang serius. Gitar custom buatan Ayung diminati lantaran model dan desain yang dipesan sesuai dengan tiruan model-model gitar elektrik hingga akustik pesanan pelanggan. Proses pembuatan gitar yang dipelajarinya secara otodidak ini memerlukan waktu 3 hari, mulai dari pembentukan kayu sesuai pola hingga perakitan. Berkat keuletannya, kini Ayung bisa memperoleh cuan hingga 10 juta rupiah per bulan. Sejak tahun 2010. 2010, Kak. Ini dijual di mana saja, Kak? Alhamdulillah seluruh Indonesia. Itu sudah di cover ya seluruh Indonesia. Ada sebagian ke Malaysia. Itu pesanan, Kak, ya? Iya, kebanyakan pesanan untuk pemakaian pribadi biasanya, Kak. Harga satu unit gitar buatan Ayung terbilang ramah di kantong. Untuk gitar akustik dibanderol mulai Rp700.000, sementara untuk gitar elektrik mulai harga 1,7 juta dengan kualitas kayu terbaik.